على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Itu janji Allah Ta'ala. Sebenarnya hari ini kaitan tajuk tu, saya nak kongsikan satu hadis. Hadis yang bertaraf muttafaqun alaih, yang disepakati sahihnya daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya? Hadis yang tarafnya bagus, ha? Tentang seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Dekat Seremban Selatan pun ada orang yang bunuh 100 orang. Gangster macam mana pula? 888, 777, 666 kan? Mungkin tak sampai 100 orang dibunuh. Ini kisah umat terdahulu. Nabi SAW ceritakan balik pada para sahabat. Lelaki yang dah bunuh 100 orang. Hadisnya panjang, saya baca sikit demi sikit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atah faqala innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min taubah faqal la faqatalahu fakammala bihi mi'ah thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin 'alim faqal innahu qatala 100 nafs fahal lahu min taubah faqal na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliqa ila ardi kadha wa kadha فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ السَّوْءِ. Kita berhenti kat situ dulu. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ha? Kitab buku yang saya bawa ni semua hadis Nabi bercerita dekat para sahabat. Ha? Tu menunjukkan dakwah Nabi ni bentuknya pelbagai, betul tak? Ada kali perbuatan, ada kali dalam keadaan bergurau, tapi itu contoh dari Nabi. Ada ketika bercerita. Memang tak boleh kita ni hidup tak boleh serius saja kan. Tak boleh, ada ketika bercerita kan. Macam mana kita orang dulu-dulu kan, ada dongeng-dongeng kan, serigala makan kambing lah, apa namanya, batu belah batu bertangkup. Tapi ini lagi bagus ibu-ibu. Cerita yang Nabi SAW cerita. Ini batu belah batu bertangkup. Memang seharusnya seorang ibu berkorban tak makan kerana anak. Ini kepunan tak makan telur ikan terbakar nak bunuh diri. Patutnya dapat pahala jadi buat benda yang dosa, bunuh diri. Tolan dia batu bola batu bertangkup. Nanti saya bawa buku ni, Nabi bercerita kan. Jadi cerita itu sahih. Nak bercerita ke anak cucu dekat orang tak risau. Itu cerita dari hadis, bukan daripada dongeng hikayat-hikayat yang tak ke mana. Tapi mana yang bagus kita ambil lah, jadikan sempadan kisah-kisah kaum kita, bangsa kita orang Melayu punya cerita-cerita klasik. Tak apa, cuma ini lebih terbaik. Mana lagi yang terbaik selepas Al-Quran? Pastinya sabda Nabi SAW. Okey, Nabi cerita, tuan-tuan dan puan, kata Nabi SAW, ada seorang lelaki dari kalangan umat yang terdahulu, umat sebelum zaman Nabi SAW. Dia dah bunuh 99 orang. Ini 6 jahanam piramdi pun kalah, tuan-tuan. Dia dah bunuh 99 orang. Senang kata dia pembunuh lah. Orang tak sengaja bunuh seorang, tak sengaja lagi orang, sengaja tiga. Ini 99 orang dalam rekod dia bunuh, bermakna dia pembunuh. Upahan ke, gangster ke, dia dah bunuh 99 orang. Kemudian, dia bertanya, lalu dia bertanya tentang orang yang paling alim di atas muka bumi. Dia tanya lah kat orang kampung sekeliling dia. Orang takut lah kan. Dekat sini siapa paling alim, dia tanya. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ni atau kata lainnya dalam hadis menyebut rahib, maksudnya orang yang kuat beribadah. Kalau zaman sekarang bahasa Arab dipanggil abid. Ain alif ba dan abid. Tapi jangan bangga jadi abid ya. Ramai abid yang tapi tidak alim. Alim pastinya abid. Yalah, bila dia berilmu dia kuat ibadah. Tapi abid belum tentu alim. Tuan-tuan mungkin pernah jumpa orang tu semayang sunat banyak kan, tapi semayang huara. Semayang sunat banyak, wuduk tak betul, kerana dia kuat ibadah tanpa ilmu. Contoh, wah, jadi perlunya ilmu.
Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang yang kuat ibadah, rahib. Maka dia pun pergi bertemu dengan rahib tersebut dan mengakui dia telah bunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya, kata Nabi SAW, lelaki itu bertanya pada rahib tersebut, adakah layak untuk aku bertaubat? Maka tanpa fikir panjang, rahib tadi jawab apa? Tidak. Kata seru, tidak. Lantas lelaki berkenaan membunuhnya. Itu yang dalam hadis tersebut. Fakammala bihi mi'atan. Dia telah genaplah 100 orang dia bunuh. Tak pasal-pasal genap 100 orang. Sebab tu tuan-tuan, makan boleh sebarang makan. Sakit perut, ceret-beret, pergi klinik, makan ubat, sehari sehat, 3 kali makan. Tapi silap cakap melayang nyawa, betul tak? Memang nak ajal. Tapi kita dah tengok dalam berita, contohnya kan, gurau-gurau akhirnya bertikam, betul tak? Bapak bergandung anak, anak tikam bapak. Kawan tak bayar hutang, tikam. Kawan kentut, member tak tahan, kau dia kentut, dia duduk satu sah, tikam mati contohnya. Cakap, jangan sebarang cakap. Dia rasa dia tak tahu, tapi dia nak katakan dirinya tahu. Sebab dia punya image kuat ibadah. Tak ada siapa boleh terima taubat tu bunuh 99 orang. Konon bunuh. Jadi mangsa bunuh yang ke 100. Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas yang menjadi pengasas mazhab Malik, mazhab Maliki kan, mazhab Maliki, Malik bin Anas. Dia duduk kota Madinah, guru kepada Al-Imam Syafi'i. Walaupun beza mazhab, tapi tu guru dia. Itu menunjukkan beza mazhab ni tak ada masalah pun sebenarnya. Dia pernah pergi kuliah, datang dekat dia 10 soalan tak silap saya. Dia balik dengan 10-10 soalan tu tanpa jawab. Sebab aku tak tahu, wallahualam. Kemudian baru dia jawab. Bukannya asal orang tanya je, dah duduk kat meja depan ni, semua nak kena jawab. Kona sana, kona baring sana, jawapan tak muncul. Itu yang silap kadang-kadang kan? Jadi dia kata tidak, maka dia dibunuh. Kemudian lelaki yang dah bunuh 100 orang tu bertanya lagi tentang siapa yang paling alim di atas muka bumi. Maka dia ditunjukkan kepada seorang lelaki yang berilmu. Itu alim yang sebenar. Tak semestinya berilmu tu dia kena pakai macam ni. Kadang-kadang pakaiannya tu tak orang biasa-biasa. Contohnya walaupun tak berkopiah, waktu saya belajar dulu pun kat Jordan dulu pun, pensyarah saya pergi mengajar dekat universiti pakai suit. Okay, good. Rambut remos belah tepi. Oh, kemas. Style sana kan? Tidak berjubah. Tapi kitab dalam kepala. Kita tinggal kitab, sesat dalam. Dia tinggal kitab, dia syarah sebiji macam idea dalam kitab. Alim. Alim tidak tertakluk pada pakaian. Tapi insyaAllah orang yang alim tu pakaiannya baguslah. Kan? Bab berpakaian ni ikut budaya. Kan? Ada negara pakai kurta, pakai sembayangnya. Ada negara jubah. Orang Melayu, baju Melayu kain pelikat. Itu adatnya, itu dah sunnah juga sebenarnya. Sunnah berpakaian yang baik-baik. Jangan ingat, sunnah tikat dengan jubah. Tidak. Sunnah berpakaian untuk orang yang paling baik, paling cantik menghadap Allah Ta'ala. Jangan salah faham. Ada orang salah faham kan? Dia nak jadi Arab, kita mesti makan nasi Arab pakai jubah. Bawa Arab tu. Maulid Nabi, dia nak makan masalah makcik Nabi. Ibu hidang nasi Arab ni. Maulidul Rasul ke? Rasul datang untuk semua. Asal maulid nasi Arab. Tak kisah saya kali kau salam mak cilapi pun tak apa. Dah nama tokat Melayu kan. Nasi Arab ada berani. Sebab maulid dia kata. Musim ni semua Syakban pula. Tak tahu pula. Asyura bubur Asyura. Ya? Tak boleh tak tahu. Jadi dia jumpa dengan orang alim. Dia tanya, aku dah bunuh 100 orang. Adakah, kata Nabi SAW, lelaki itu bertanya, adakah dia masih layak untuk bertaubat? Kata lelaki yang alim itu, ya. Yang tadi itu tidak, terus kena bunuh kan? Ya. Apakah yang menghalang antaranya dengan taubat? Tak ada apa yang menghalang taubat seorang hamba dengan pencipta dia. Dalilnya, kita belajar tauhid. Kita belajar asma Allah, asma'ul husna. Allah Ta'ala bersifat al Ghafur. Apa dia? Maha pengampun. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dialah yang maha memberi pengampunan. Maka tak mungkin dia menyalahi sifat dia sendiri. Kat situ dia jawapan dia sebenarnya. Kalau betul Abid tadi tahu, dia takkan jawab itu. Kan?
Sebab tu kita ni kadang-kadang kes orang yang isap dadah, yang keluar masuk besar serenti, tak mampu berubah kerana hukuman orang pada dia. Dah, dia tengok orang tu datang pakai jubah, kampung saya ada dah meninggal dah orang tu. Saya ingat pakcik tu saya kecil lagi. Kalau dia keluar dia pusat serenti, dia akan pergi masjid semain Jumaat kan. Dia pakai jubah, letak serban kat orang, pakai kopiah. Dia nak bagi tahu dia sedang bertekad nak usaha. Walaupun kadang-kadang tergelincir lagi kan. Tapi orang punya bisik, saya dengar pakcik-pakcik cakap, kemain jubah eh. Tengok lah berapa lama, ke dalam lah balik tu ni. La ilaha illallah. Mana boleh macam tu kan? Nasib baik tak kena bunuh. Luncur laju dia mulut dia. Patut kita bagi support. Macam saya kata, saya pernah pergi ceramah satu tempat. Datang orang yang kepala macam tak apa-apa nak center lah. Orang cakap dia menghisap. Saya tak ada bukti dia hisap dadah. Lepas saya tak kata dia hisap dadah. Cuma saya kata dia tak apa-apa nampuk lah. Macam dulu-dulu sikit macam tu. Dia datang, orang nak solat isyak, dia buka tempat kuih nak pakai keripap nak ambil. Orang masjid marah lah. Saya kata jangan, malu kat ustaz tu semua. Saya kata jangan marah dia. Biasa cakap, dia kata bang, orang nak solat ni. Tapi dia boleh faham bahasa. Kita solat dulu lah. Lepas solat tetap juga makan. Sebab kalau ambil sekarang, boleh ambil sebiji je, seketul ke lipat. Kena tutup balik. Kalau lepas semayang berapa banyak nak makan, boleh makan. Semayang ke ibu-ibu. Dia bantai di isyak 5 rakaat. Dia kena nak kelipat lebih dulu. Tak apa sehat kan. Dia bangun rakaat kelima, dia tengok orang lain ni. Saya ambil wudu, orang lain ni imam. Saya dah tahu. Nah, saya semayang sebaliknya dia. Naik rakaat kelima, tengok orang duduk, dia duduk balik. Ikut kau lah nak semayang macam mana kan. Dia kita tahu tahapnya, yang penting dekatkan dia. Lepas tu dia makan. Dia dah mendidik satu, jangan makan, semayang dulu. Benda sekali boleh tahan-tahan. Ha? Kalau tak sampai terliur sangat kan, bukannya letak sebelah soft. Nombor dua, ada nikmat lebih besar lepas solat. Dia boleh patuh. Kalau halau, dah buruk dah image masjid di mata orang macam tu. Kita tak tahu siapa dia. Ha? Lima rakaat semayang isyak. Nak lima ketul dari pak. Lima rakaat di bantai. Astagfirullahaladzim. Ha? Kemudian dia kata, maka ingat. Al-Ghafur innahu kana ghaffara. Kan itu kita dah cerita pasal taubat kat sini kan. Maka Allah Taala Maha menerima taubat. Maka tak mungkin dia menyalahi sifat dia tu kan. Maka dia menerima taubat. Macam mana taubat? Taubatlah. Banyak mana taubat lagi bagus lagi banyak. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 70 kali tak kurang, paling malas hatinya 100 kali. Kiasan pada tawaduknya Nabi. Saya dah pernah cerita dekat sini dalil hadis Bukhari dan hadis Bukhari tu Muslim. Ha? Kemudian tapi ada satu syarat dia letakkan. Dia kata, pergilah ke tempat itu. Ardu kaza wa kaza. Satu tempat dia sebut, pergi ke sana. Boleh, taubat kau Allah Ta'ala akan terima. Tapi aku syorkan, pergi ke satu tempat kaza wa kaza. Satu tempat. Kerana di sana terdapat kelompok manusia yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah dengan mereka. Belajar dengan mereka, ibadahlah dengan mereka. Ini menunjukkan, tempat lelaki itu berada, tak ada seorang pun yang sifatnya baik. Bersandarkan dalam hadis tersebut, jangan pulang ke tempat kamu, kata orang alim tadi, kerana ia adalah tempat yang buruk. Ardus Saud. Ardus Saud ni maknanya tempat yang sangat-sangat buruk. Boleh jadi kampung dia ni semua orang jahat ni kampung, ataupun nama kampung tu Kampung Pinang Sebatang, kampung gangster. Tak ada orang baik, tak ada orang semayang. Jadi mungkin disuruh belajar cukup-cukup, esok kau dakwah kat situ. Jadi apapun pindah dulu. Tapi Seremban Selatan tak payah nak berubah, pergi pindah pula kat Seremban 3 pula. Sebab masih ramai yang nak semayang, nak dengar kuliah. Kena faham tu kan, tiba-tiba bang, saya rasa saya nak berubah bang. Saya memang tak berkenan betul lah dengan jemaah seorang lagi tu. Kita pindah bang. Itu sebab tak berkenan orang. Tak berkenan. Ini tak ada orang baik kat situ. Sampai orang alim kata, pindah ke tempat sekian-sekian. Jangan balik lagi. Maksud jangan balik bukan tak balik langsung. Dah cukup ilmu, kau dakwah lah pula dekat kawan-kawan kau. Mungkin tu kampung penjenayah. Macam tu. Kampung tempat orang jahat. Apa dekat situ ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan? Nak berubah kadang-kadang perlu berhijrah. Pertama hijrah hatilah. Kalau rasa tempat kurang bagus pun perlu hijrah-hijrah. Sebab tu kalau kita nak beli rumah, sewa rumah, duduk kat mana, penting memilih kejiranan yang baik. Betul tak? Yang tak perlu naik kereta, motor 20 km baru dapat solat kat masjid. Itu bukan tempat yang baik. Walaupun rumah tu juta, cantik, mahal, tapi nak solat Jumaat pun susah. Jiran Islam pun tak ada. Contoh ni kan. Penting memilih tempat tu. Ada dibahaskan dalam kitab-kitab, beberapa kitab tentang cara-cara memilih rumah dalam Islam. Bukan rumah yang besar, tetapi kejiranan yang baik.
yang tidak mengganggu kita, yang memudahkan kita nak ibadah, kan? Jadi dia hijrah, ya? Jadi saya bila tentang hijrah ni, pindah tempat ni, dia bukan satu yang pelik. Saya ada pengalaman dengan mata kepala saya sendiri, pangkat pakcik, pakcik sepupu, sepupu ayah saya. Dia ni penagih. Orang yang meninggal, kebaikan dia kita cerita. Itu benda balik baik sekali. Bercerita kebaikan tentang orang lain. Walaupun dia hidup, walaupun dia meninggal, orang lain cerita. Kalau kita sendiri cerita, riak, kan? Cerita. Dia penagih dana. Keluar masuk pusat serenti. Anak bini terbiar, anak urus. Bini menangis-nangis selalu. Duduk belakang rumah saya. Memang tak boleh berubah. Mana tak berubah, nak berubah. Balik je kampung, lepas keluar pusat serenti, kawan-kawan ada lagi. Usia, tokan dada. Tak boleh. Tapi ada beberapa orang dalam ahli keluarga, termasuk nenek saya, dia kata kita pindahkan dia. Ada yang tentang. Dia kata kalau kita pindahkan dia, macam kita buang dia. Mana dia buang? Kita carikan rumah dia, carikan kampung, bukan yang tengah-tengah hutan. Dekat mana? Dekat Johor. Johor. Johor Negeri Sembilan. Johor Kuala Pilah. Jadi apa jadi? Betul. Bila jauh daripada kawan dia yang tokan-tokan dadah ni, pengedar-pengedar lagi ni, dia berubah. Pertama berhenti isap dadah, nombor dua badan naik berisi, kerja kampung pun, anak bini makan cukup, anak sekolah yo, makan anak dia pandai-pandai, berjaya, bila raya pun saya jumpa berjaya anak dia, dan dia jadi nombor empat, dia jadi toksiah masjid tanpa gaji, dia tolong kemah masjid kat kampung dia. Dan dia dah meninggal dunia, dia meninggal macam mana? Dia keluar bilik air, jatuh, meninggal serangan jantung. Tapi nak buat apa? Lepas ambil uduk, nak siap pergi solat asar ke masjid. Siap. Penagih. Pindah, hijrah. Cari suasana, environment, circle, bulatan yang baik, kan? Orang-orang yang baik sekeliling dia. Meninggal dalam keadaan beruduk, nak pergi solat asar. Kita tak tahu kan nasib kita. Benda tu tak mustahil. Tapi perlu ada sokongan keliling dan circle yang baik. Ibu-ibu, cari circle yang baik. Yang suka pergi kuliah kat sekolah lain dan pergi ramai-ramai, kan? Suami izinkan. Yang suka bentuk kuliah duha, suka baca Quran, itu dia bukan sekal mengumpat. Baru ni saya baca kitab Bidayatul Hidayah tentang hadis dosa mengumpat. Mengumpat ni kita dengar orang mengumpat pun kita dapat saham dia sekali, sama tanggung dosa. Itu hukumnya. Ini kata saya tak mengumpat, saya duduk dongah je. Senang aja nak lepas ni. Jangan dengar, walaupun mendengar umpatan orang, dapat saham. Saham mengumpat sekali, jadi pergi tinggalkan. Nak balik rumah dulu lah. Ada baby ke rumah tu nak makan. Laki kita baby lah mana-mana. Walaupun kita dah tak ada baby kecil lagi. Tak tipu dah, betul lah. Minta maaf, saya balik dulu ya. Nak jerang air. Ini ada orang cakap, saya dengar Ustaz, bukan saya mengumpat sekali. Kadang-kadang siap iya kan. Saya kadang-kadang saya malas nak layan orang mengumpat, siap iya nanti. Lagilah. Fitnah, kau iya kan. Kan nampak lagi, nampak benda tu simple, kecil, tapi besar kesan daripada kantong dosa kita. Ha, memang biasa dengar. Saya tak cakap banyak asal, kalau orang mumpat saya iyo ni jauh, lantak lah. Iyo kan lah semua. Dengar pun tak boleh, duduk sekali pun tak boleh. Kalau mampu tegur, tegur lah. Tegur dan pergi. Kalau tak, lah. Tinggalkan tempat tu. Kerana dosa dia tanggung bersama. Dalam hadis tadi, dosa tanggung bersama. Kemudian, sambung lagi hadis. Nabi SAW bersabda, فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقَبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالْ قِيسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادُ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dia pun bertolak ke tempat yang disuruh oleh orang alim tadi, yang disuggest, yang diberi pendapat oleh alim tadi, lelaki yang dah bunuh 100 orang. Sampai di pertengahan jalan, nasafat tariq, maka dia bertemu dengan kematian. Mati lelaki ni, ibu-ibu, dalam perjalanan nak pergi tempat dia nak ubah tu, mati bapa-bapa, mati lelaki tu. Bertemu dengan kematian, malaikat maut cabut nyawa dia. Kemudian berselisihlah di antara malaikat rahmat atau malaikat yang bawa keampunan dan juga malaikat yang bawa azab untuk
sifulan dan sifulan untuk orang yang dah mati. Kenapa berselisih? Malaikat bukan bergaduh, bergaduh yang ada nafsu. Berselisih kerana malaikat saling nak menyelesaikan kerja dengan baik. Malaikat ni kalau dia bagi tugasan, dia akan sempurnakan tugasannya dengan sesempurna hasil. Jadi malaikat rahmat kata, ini aku punya tugas bawa. Sebab apa? Katanya kerana dia datang ke sini dalam keadaan bertaubat, hatinya telah cenderung pada Allah Ta'ala. Itu malaikat rahmat, keampunan kata. Berselisih dua malaikat. Kemudian malaikat azab pula berkata, dia belum melakukan apa-apa amalan kebaikan lagi. Yalah, tak mula apa-apa lagi, baru nak pindah. Kemudian datanglah kepada mereka seorang malaikat di dalam bentuk manusia. Dua malaikat tadi berselisih, datang referee. Allah Ta'ala perintahkan malaikat menjelma dalam bentuk manusia. Apa malaikat yang ketiga ni kata? Ukurlah di antara dua bumi ini yang mana lebih dekat dengan dia, maka itulah menjadi miliknya. Ukur dekat mana dia mati dengan tempat kampung dia, ukur di mana tempat dia mati dengan tempat yang dia nak hijrah. Mana yang lebih dekat, maka itulah pemilik malaikat, itulah yang akan buat kerja. Maka bila diukur tu qisu, ukur, mereka pun mengukurnya, lalu mereka dapati bahawa lelaki itu lebih dekat ke tempat yang dia ingin pergi. Maka siapa yang bawa? Lantas malaikat rahmat yang membawanya pergi, malaikat pengampunan. Lepas tu saya pernah cerita kat sini pasal hijrah. Hijrah ni hati dulu pergi, betul tak? Tapi jangan tak buat pula hijrah dari aku nak hijrah lah. Aku mesti pergi surau An-Nur jugalah. 30 tahun niat tu. Daripada rambut hitam putih. Niat tu. Tapi pentingnya niat. Sebab tu dalam kitab, innamal a'mal bin niat. Hadis pertama tentang niat. Walau kelas-kelas tu saya belajar, pesyarah mesti ingatkan. Tuan-tuan guru kata, innamal a'mal bin niat. Baiki niat kamu sebelum mula belajar. Datang jauh-jauh dari Indonesia sekadar untuk kerja. Salah. Syekh Murtadha dulu, bapa dia Allahyarham Syekh Haji Ahmad, mufti pertama Negeri Sembilan, kata dekat Syekh Murtadha, ini cakap bapa hanya anak lah, bukan doa tak baik. Dia memang garang, mufti pertama Negeri Sembilan ni. Dia kata Murtadha, Allahyarham, dah dua-dua Syekh Murtadha kita, mantan mufti kita, Murtadha, kalau kau kerja untuk jadi qadi, untuk jadi mufti, kau jangan balik Malaysia, lebih baik kau mati. Amaran maknanya, bukan doa anak tu mati, maknanya belajar untuk kerja sekian-sekian, kerja sekian-sekian bukan amalan yang baik dalam menuntut ilmu. Kerja tu Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Niat. Sebab tu orang dulu-dulu nak pergi haji, dia pesan kat orang yang pergi, dia belum pergi kan, dapat depan Kaabah, soru nama dia. Maknanya tak dapat pergi haji, tapi hatinya telah berazam pergi haji. Tapi jangan pula time lambai Isra Aswad tu, Allahu Akbar walillahilham, pergi nama orang kampung lah, Leman. Kau nak tangkap dengan orang yang jaga pengawal lagi Kaabah nanti, ajaran sesat, Leman. Minah. Mampui. Maksudnya doakan aku kat sana, hatiku telah sampai terlebih dahulu. Bahas tentang benda sampai dengan niat ni, banyak kisah. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Thabit. Dia nak pergi perang, baju besi dah siap, letak atas meja semua, seorang yang tua. Sehari sebelum perang, meninggal. Tak sempat pergi berperang di medan perang, sedangkan dia dah bersemangat nak mati syahid. Anak dia semua menangis. Sedihlah bapaknya tak dapat capai hasrat nak mati syahid berperang dengan Nabi SAW, menegakkan Islam. Ketika menangis-nangis tu, Nabi SAW tanya, kenapa nangis ni wahai anak-anak Abdullah? Dia kata, kami sedih bapak kami tak dapat nak pergi berjihad menentang musuh Islam, tegakkan kalimat tauhid. Tak, kata Nabi. Walaupun dia tak sempat pergi berperang, dia telah dapat pahala mati syahid kerana hatinya telah sampai dulu kepada tujuannya. Kan? Itu Islam nanti. Niat. Itu hadis tentang niat tu. Abdullah bin Thabit. Dia mati syahid. Dia tak sempat mati syahid, tapi pahalanya menyamai mati syahid. Pahala. Dia tidak mati syahid, pahala. Jadi dia dapat pengampunan dari Allah Ta'ala kerana hatinya telah sampai dahulu. Nak kata dekat tu maknanya dia dekat kepada benda yang baik. Tapi dekat sini bukan suruh bunuh satu orang, tu nak beritahu. Masuk lesi seterusnya, jangan bunuh orang tu kan. Dan jangan rasa bunuh orang tu tak apalah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Pun tak boleh juga. Allah Ta'ala sebenarnya, hadis Nabi SAW nak beritahu,
Orang yang bunuh 100 orang pun tak sempat buat apa-apa, baru niat nak bertobat, baru mula melangkah, berazam nak berubah, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kita yang semut pun tak berani bunuh. Nampak lipas pun kita melompat atas kata kursi, tak berani bunuh lipas. Takkanlah kita tak boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala? Pastilah boleh, itu je. Hadis Nabi ni banyak motivasi pada kita. Eh, kalau yang bunuh 100 orang, yang tak sempat belajar solat, tak sempat belajar ngaji, tak sempat lah, baru melangkah, Allah Ta'ala boleh mengampunkan dia dengan hak Allah Ta'ala sebagai Al-Ghafur, Maha Pengampun. Takkan kita solat 5 waktu, tak pernah bunuh orang, tak pernah bunuh, jangan cakap bunuh kucing, semut pun kita tak berani bunuh, kelkiak pun tak berani bunuh, nyamuk pun kadang-kadang segan kita nak bunuh. Takut nak bunuh lipas pun takut. Takkan kita tak boleh dapat pengampunan dari Allah Ta'ala? Lepas solat baca lagi istighfar, mestilah boleh. Kita bagi tu, mestilah boleh. Kalau tak boleh, adalah masalah kepadanya, kan? Istighfar. Sebab tu sunnah Nabi SAW, lepas habis sembahyang, dia akan mulakan dengan 3 kali istighfar. Jangan tinggal, tuan. Walaupun tak sempat baca ayatul kursi, nak bangun, istighfar 3 kali lepas salam tu, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Kalau boleh doa pendek, lepas tu bangunlah. Jangan puk melompat terus. Sebab kita takut apa yang jadi lepas tu, kita tak tahu. Aduh, istighfar. Nabi beristighfar banyak kali, nak ajar kita peluang itu sentiasa terbuka. Sebab tu dalam satu hadis kudsi, hadis kudsi ni maknanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis. Nabi SAW akan sebut dalam hadis, Allah Ta'ala berfirman tentang, Allah Ta'ala sebut, hamba aku ni kalau dia datang dekat aku, hadis ni panjang, lebih kurang macam itulah, kalau dia datang pada aku bersama dosa yang setinggi bumi hingga ke langit, langit hingga ke bumi, banyaklah dosa langit, ya, bumi hingga ke langit, langit ke bumi, kalau dia datang pada aku, dia tahu aku ni boleh mengampunkan dia, dia tahu aku ni boleh bagi ampun, dan dia tahu aku boleh bagi dia mudarat atau boleh bagi dia hukuman pada dia, dia minta ampun, dia kembali pada aku, aku ampunkan, aku tak kira. Yang itu saya ingat dia terjemahan dia, Allah Ta'ala sebut macam tu, aku ampunkan, aku tak kira, aku tak kira, aku ampunkan. Yang itu kata Allah Ta'ala. Kalau dia buat lagi sekali dosa sama, dia tergelincir, dia tak ada niat, tapi tergelincir buat lagi kan, terbuat dosa yang sama, datang minta ampun lagi, lagi sekali dalam hadis terulang, aku ampunkan, aku tak kira. Sebab itulah orang alim tadi jawab, apa yang menghalang antara engkau dengan taubat? Tak ada. Allah Ta'ala ni seperti mana sangkaan hamba dia. Bila kita cari dia, kita rasa dekat, dia akan dekat. Itu dalam Quran sebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala gambarkan dekatnya dia dengan kita lebih dekat daripada urat nadi dekat leher. Maka panggillah. Antara cara nak Allah Ta'ala cepat makbulkan doa ke, makbulkan apa, kita cepat sahut seruan dia. Paling cepat sahut seruan sembahyang antaranya, kan? Ataupun bayar zakat, kan? Kuat je haul, bayar zakat. Dia macam tu. Nah, hidup di atas muka bumi tu, kita cepat, cepat dah dapat. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis ni memang bagi saya menarik. Banyak tempat saya kongsi juga. Sebab apa? Setiap orang perlu diberi peluang, betul tak? Islam adalah agama yang sentiasa memberi peluang, betul? Sentiasa memberi peluang. Hatta orang masih belum Islam pun, kita tak panggil non-Muslim. Saya belajar dulu ketika mengajar saudara baru, mereka marah. Kita panggil not yet Muslim, betul tak? Dia masih berpeluang untuk bersama-sama dengan kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka sensitif dengan tuan. Ni non-Muslim ni lah. Not yet Muslim. Brother, you are not yet Muslim. Tapi aku percaya satu hari kau akan bersama kami. Cakap selalu gitu. Kita satu pejabat dengan dia, kan? Lepas itulah kita dalam masyarakat majmuk, pejabat dengan ramai ni, berniat sebagai ucapan raya Merry Christmas tu, itu antara perkara yang harus dikecualikan. Tapi kalau duduk dekat fasa tiket A, nah, tak ada support sambut Christmas, kan mana gaduh lah, Merry Christmas gantung pula, tu tak boleh. Tapi saya pelik lah tuan, benda setiap tahun dah dibahaskan, tapi mesti gaduh. Ni gaduh apa pasal Christmas ni? Ini boleh? Boleh tak boleh? Dah ramai murtad saya sehari pada semalam. Esok bulan 4 gaduh bersama dekat Tarawih. Tengah bulan 4 puasa, kan? Siapa yang betul? 8 ke 20? Indah ya Allah. Rugi dekat umat. Gaduh pasal bentuk capal, kan? Kopiah, topi capal, buang masa. Nak kupas betul-betul. Nak bergaduh, buang masa. Bukan perkara yang itu, bukan yang digalakkan dalam Islam. Selagi kita berjidal, berdebat-debat ni, kan? Jadi tuan-tuan,
ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala, bolehlah buka dalam Al-Quran ayat 53 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala sebut, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hamba aku yang buat zalim pada diri mereka sendiri. Yang mana asrafu ala anfusihim, buat zalim kat diri sendiri melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan sesekali putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu kita tak boleh, oh tak ada harapan, tengok orang banyak dosa tak ada harapan, tak boleh. Hatta orang sakit pun kita digalakkan, memang digalakkan cakap yang baik lah, baik. Kerana selagi nyawa di kandung badan, ada dua je sebab. Sebenarnya cakap kata, manusia ni ada dua je sebab taubat dia tak terima. Walaupun dia sejahat orang, taubat dia tidak diterima bila mana nyawa telah sampai ke kerongkong halqum dia. Nyawa tengah kena tarik. Jadi ustaz, kalau nyawa tengah sampai ibu sampai lutut, sempat lagi dah taubat. Kau jangan tunggu sampai lutut. Macam kau boleh rasa. Kan nyawa tarik dulu. Sejuk dah kaki ni. Tak berasa dah ni. Astagfirullahalazim. Ada orang gerak terus tuan-tuan. Yang mati mengejut tu. Mautil saja. Mati yang tiba-tiba kan. Sidin pun mana sempat. Kalau memang terlantar, kaki ayah dah sejuk dah. Memang dah sejuk ayah buka ikon. Tapi elok lah istighfar awal kan. Dah sampai lutut, sampai lagi. Ada tak ada? Kalau sampai lutut, sampai lagi. Tak ada lah. Tongah boleh duduk lagi tu. Baik istighfar. Jangan tunggu tongah tarik sampai lutut. Sebab orang yang tarik nyawa ni, dia dah tak berdaya nak cakap-cakap lagi dah kan. Nak istighfar ni, dia lupa lah. Dia sedang ditayangkan benda-benda yang lalu. Dan kalau dah sampai sini, lidah pun dah keluh. Atau baru tarik, mula tarik kat bawah pun dia dah. Lidah dah tertarik ke dalam. Lidah keluh nak cakap. Jangan tunggu sampai lutut. Pertama, taubat tak terima kalau nyawa dah sampai hukum tengah kena tarik. Nombor dua, bila matahari tak terbit daripada belah Jepun. Matahari terbit dari arah barat, maka tertutup pintu taubat. Walaupun tuan-tuan badan tengah sehat lagi, there is no mercy. Tak ada lagi, tak ada chance lagi dah, tak ada peluang lagi dah. Tu dua, lain ada. Walaupun bunuh 100 orang ke walaupun apa, cuma antara tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasih Allah Ta'ala. Saya baru ni dengar satu kuliah, satu kuliah yang mana ustaz tu bahaskan tentang dosa. Dosa yang dunia balas, akhirat pun Allah Ta'ala akan balas. Tak ada diskaun salah satu. Kalau orang minum arak kat dunia, takkan tuai. Akhirat saja kena kan. Tapi dosa ni, akhirat dunia kena, akhirat pun dia pasti kena. Derhaka pada ibu bapa. Dunia dapat, akhirat dapat. Orang tu tanya ke ustaz tu. Ada orang tanya ke ustaz. Dia kata, ustaz zalim ni Allah Ta'ala. Macam tu lah tanya kan. Dia kata, bukan zalim. Nak bagi tahu benda tu berat. Tapi kalau sempat taubat, sempat kembali minta maaf, minta ampun, selesai lah. Dunia, Allah. Nampak kecil tapi besar kesannya. Islam, macam tu lah. Menjaga apa yang hak ya, meletakkan pada tempatnya. Jadi itu cerita tu lah, cerita tentang mati kan. Bila mati ni orang nak meninggal dunia, kalau sunnah Nabi SAW, saya ambil lagi 5 minit. Nabi SAW kalau orang nak mati, dia ajar sebutkan, ajarkan dia ataupun bacakan pada dia, ajarkan dia dengan kalimatut tauhid, yakni la ilaha illallah. Kita rajin tahlil la ilaha illallah. Tapi bila orang nak meninggal dunia, kita ikut drama Melayu. Macam orang tu baru nak masuk Islam. Asyhadu. Ikut ayah. Asyhadu. Allah, ayah ni tak boleh nak ikut ayah ni. Apalah dosa ayah ni. Mampu. Kawan ni apalah dosa ayah ni. Sebab panjang. Lidah ni dah keluar orang yang tengah cabut nyawa ni kan. Itu yang nak masuk Islam kan. Kita beberapa kali syahadahkan orang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu cerita Melayu. Dah mana dia rujuk, tak rujuk pun. Nak mati aja mucap. Panjang orang tu lidah kodu. Dia dapat bunyi pun dah cukup baik lah kan. Sebab Allah lah tu kan. La ilaha illallah. Ataupun Allah. Kadang orang ni tak dapat sebut lah. Dengar Allah. Okey lah tu. Ini pula tak dapat ikut ashadu tu. Su'ul khatimah ni mampu. Copek je su'ul khatimah lah kan. Ada orang yang kadang-kadang sejahat orang pun matinya macam biasa je. Sebab benda tu dibawa ke hari akhirat kelak.
Itu takut betul dengan ikat dunia ni. Bertukar jadi khinzir lah. Aduh. Baru tengok tu cerita tanah kubur tukar jadi perhutan. Dia rasa. Baik pernah dia makeup kan. Sebab S2O tu masa kabur kan. Sebab teruk pernah. Dia ajar sesat. Dia mengaku ustaz dia ajar sesat. Ingat lagi. Baru 2-3 minggu lepas tengok. Tapi sebenarnya kalau orang tanya saya, ustaz, boleh tak manusia bertukar mayat, bertukar jadi binatang ni? Tidak mustahil sisi Allah Ta'ala. Tak ada juga asar kesan manusia bertukar jadi binatang, bukan kepala saja tapi seluruh tubuh badan. Bahkan bukan ketika mati, ketika hidup tengah berjoget-joget. Siapa dia? Umat Nabi Daud alaihissalam. Tak boleh tangkap ikan lagi satu. Kena semayang, ibadah. Dia tangkap ikan lagi satu. Dia cabar Allah Ta'ala punya kuasa. Tengah dia gelak-gelakkan Nabi Daud. Tak ada apa-apa pun. Nabi tangkap ikan. Engkau menipu. Bertukar dari kera yang sedang melompat-lompat. Kegembiraan tu yang kera kena belacan. Orang Melayu punya. Peribahasa kan. Kera kena belacan kan. Melompat-lompat. Tentualah. Terjadi manusia pernah bertukar menjadi kera yang hidup. Melompat-lompat. Bertukar fully ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi dunia sekarang panjang lah. Kan? Jangan pula tangkap ikan lagi satu, takut jadi kera pula. Itu larangan untuk Bani Israel dulu, Nabi Daud dulu kan. Kita bila-bila boleh tangkap ikan. Yang penting jangan tinggal solat. Jadi bagi saya menarik hadis ni, kerana hadis ni memberi peluang yang luas, seluas-luasnya untuk orang bertaubat kembali pada Allah Ta'ala. Dan pengajaran untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau tak tahu jangan malu berkata wallahu a'lam. Kalau bahasa Arabnya ana la adri, aku tak tahu, ataupun diam. Jangan nak jaga air muka pakai jawab aja. Dah orang pelik dengan jawapan kita nanti kan. Pakai cakap aja, tak tahu cakap tak tahu. Itu benda yang paling baik sekali. Walaupun nampak orang mengata lantaran, saya tak hegan benda tu, saya kata tak tahu tak tahu. Jangan lagi saya semak haji kata. Kita tak tahu. Kalau tengah-tengah kuliah, saya lupa ayat Quran tu ayat berapa. Saya ingat ayat dia, tapi ayat berapa kita nak bagi orang untuk nota. Saya minta maaf, saya buka handphone dia, cek-cek, cari. Ayat berapa, biar orang ni. Takkan main dibal dia, Al-Baqarah ayat ni. Kan dia baca ayat bukan-bukan kan. Bagi. Jangan malu mengaku tak tahu, kerana kita memang diciptakan dalam keadaan tidak tahu. Ya? Alladhi allama bil qalam. Orang selalu ikhra' aja, suruh baca je. Tapi kalau tak ada output menulis, tak jadi ilmu. Sebab tu tulis. Alladhi allama bil qalam. Allah Ta'ala mendidik kita dengan pena dan pen dan tulisan. Alladhi allama bil qalam. Qalam, pen, tulisan. Sebab tu tulis. Kita kalau kat rumah sama. Tuan-tuan rasa nak buat sesuatu, nak bagi ingat, mari tulis. Bini suruh boleh. Halio ko, kunyit ko, lengkuas. Lengkuas boleh, lengkuas, 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 supaya tak lupa. So sampai nanti boleh tiga-tiga, masih duit. Cuba kirim kunyit ko, halio ko, lengkuas. Tak ingat lah, umur dah banyak kan. Last sekali, boleh tiga-tiga boleh sama sih. Sebab keliru kan. Baik, itu. Maknanya nak belajar, cari orang yang alim. Bukan yang mengaku alim. Yang iktiraf di alim siapa? Sesama orang alim. Betul tak? Autoriti. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ini pakar fatwa ustaz ni. Okey, mak fatwa rujuk dia. Ustaz ni pakar falak. Ilmu falak rujuk dia. Ini tak mana-mana orang. Sosek. Rujuk eh, dekat video lepat. Tahu lepat. Ismail Arifin gambut rasa. Regi. Ajar mak lipat. Ilmu mak lipat. Bukan mak rifat. Mak lipat. Ha? Dia kata, kita ni setiap masa semayang. Bukan semayang waktu tu, setiap masa kita berjalan semayang, duduk semayang. Mana ada semayang fardu tu lima waktu sehari semalam. Lepas tu dia kata ustaz-ustaz fiqah ni, ramai yang kutuk dia bagi dia dosa percuma. Senang nak dapat, nak dapat pahala percuma dia kata. Sebab kutuk dia kata. Kita tidak kutuk, tuan-tuan. Ada tak kurang 6-7 tempat yang boleh mengumpat atau bercerita tentang orang. Salah satunya yang jelas nyata kesesatan ni. Sesat. Penang negeri kelahiran pun istiharkan dia tak layak mengajar tauhid. Dia memang perlu belajar. Doa, Kedah tak bagi, Selangor tak bagi, Negeri Sembilan tak bagi. Dia kata dia nak pahala free hari-hari. Ustaz-ustaz duk cerita depan, bagi saya pahala percuma. Sorry lah. Itu antara tempat yang dibenarkan. Kampung kita, taman kita ada orang yang terkenal dengan skim cepat kaya, tipu orang. Sebut nama dia, tapi jangan reka pun dia tak ada. Dia memang dah tipu duit orang, dah 10 orang dah. Semua mangsa, bukan mengumpat.
Jangan semua benda sampai tak boleh. Ya. Itu antaranya. Ya. Boleh. Jadi jangan cari orang yang pelik-pelik untuk belajar ilmu. Cari yang alim. Dan orang yang abid, kuat ibadah, belum tentu dia alim. Kalau nampak dia ada kurang, tegur. Penat dia semayang banyak-banyak, abid tapi semayang tak betul. Ambil wudu, touch and go. Kadang-kadang smart tag. Zoom, masuk kaki. Kadang RFID, lagi laju. Ambil wudu, lagi laju. Benda. Tomak Nina. Tomak Nina semayang ni kadang-kadang. Tomak Nina semayang ni, dia sekali tasbih. Subhanallah. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Dia punya panjang dia, Tomak Nina tu nak sempurna. Subhanallah. Baru turun. Ataupun sekali lepas nafas. Turun. Ini bukan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Tak sama. Baik. Kecukupan Tomak Nina. Saya dah jumpa orang. Semayang ba'diyah ni lepas isyak 4 rakaat. Tapi semayang ni laju. Semayang sunat kena buat relax. Baca rekas tak apa. Tapi pergerakan kena relax. Dek, macam kita semayang fardu juga. Baca rekas tak apa. Subhanallah azim sekali. Subhanallah ala sekali. Fatihah tak apa. Surah kedua pun tak apa. Kan? Cuma iftitah yang lupa. Laju. Ini habis ni. Semayang kuat. Tapi semayang itu bukan cara orang yang ada ilmu semayang. Jadi tuan-tuan pilih jadi orang berilmu, otomatik tuan-tuan akan jadi yang ambil yang kuat ibadah. Kalau sekadar kuat ibadah tapi ada kelas, ustaz ni muda lagi aku. Atau ustaz ni baru balik lah. Tak ada dengar. Kita tak nak ambil ilmu kita, maka kita jadi orang yang kuat ibadah tapi ilmu kita tak ada. Eh? Jadi tak ada orang yang alim mengaku alim. Tak ada orang yang khusyuk mengaku khusyuk. Tak ada orang yang handsome mengaku handsome. Orang yang menilai kita kan. Alim ni orang alim yang menilai. Saya alim, rujuklah saya. Tidak. Saya khusyuk solat hari ni ustaz. Tidak khusyuklah maknanya. Ha? Itu cara dia. Ha? Jangan kata, jangan ikut yang radio tu pula. Tak handsome tak apa, janji kaya dia kata. Tak handsome tak apa, yang penting masuk syurga. Ya? Tak ada istilah tak handsome dia. Laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik. Walau macam mana telinga hidung itulah paling baik dan lain bagi. Itulah yang the best. Paling cantik, paling handsome, paling terbaik di sisi Allah Ta'ala. Itu je tuan-tuan. Ini saya kongsikan hadis. Itu ayat Quran. Ini hadis pula. Ada 40 hadis dalam ni. Ya? Kalau nak tahu hadis lain, kau nak jemput lagi tak? Gua ya? Macam-macam hadis. Tak ada maknanya. Kita ni nak berkongsi. Jangan cakap kosong kat depan. Mesti ada ayat Quran yang menjadi sandaran. Ada hadis. Supaya orang senang nak merujuk, nak quote, nak tulis balik kat Facebook ke. Nak kongsi dengan orang senang. Ini siapa kata ni? Kata Ustaz Rehan. Kata dia. Mana ada sandaran? Bila ayat Quran, bila hadis, orang tak mampu nak. Kata. Cuma kadang-kadang ada orang ni memanipulasikan ayat Quran, hadis untuk kepentingan sendiri, itu salah lah. Dan sekarang ni kita berhadapan dengan 40 tahun kita makan daging kangaroo, kan, tuan-tuan. Tapi saya nasihatkan lah, saya macam tu, mak saya kata apa, ni kongsilah sikit, dia kata, saya kadang-kadang pergi pasar dengan mak, mak saya kata beli daging frozen, rasanya sama, ya, tak lagi jauh, daging kotak, orang lama panggil kan. Saya kata saya dulu hati terdetik memang tak sedap, saya sanggup beli mahal sikit, walaupun duit tak ada, walaupun setengah kilo je dapat, kambing fresh, lembu fresh. Sebab saya tak berani. Sebab masa dekat Jordan dulu, daging frozen dia orang jual. Kami pelajar makan kan. Ayam frozen, kambing frozen, peha semua. Bila tanya, kadang-kadang tak ada halal. Halal, halal, halal. Arab-Arab semua halal. Kan dia lempar macam batu je. Kita tak tahu daging haiwan dah mati ke. Langgar motorkar ke. Kat Australia kan. Itu pun betul. Tak bertanggungjawab yang manusia kan. Yang Islam, yang bukan Islam pun ada bersebahan. Kita minta lah, terbongkar lah semua tu. Kita tidak menuding jari dan bongkarkan. Dan inilah tandanya kita perlu berhati-hati. Cop halal pun masih boleh orang tipu. Maka yang depan mata, sembelih depan mata. Kan mahal sikit tak apa kan. Dan kalau tak makan daging fresh pun, makan ikan pun tak mati tuan-tuan. Ibu-ibu ya. Ambil. Sebab wajib untuk kita menuntut mencari yang halal. Mencari halal ni adalah wajib fardu bagi kita cari. Mahal 2-3% tak apa. Bukan suruh hari-hari makan daging fresh. Muntah makan ekor hari-hari. Selama ni kita makan ekor kuda punya. Patutlah kerana orang tu doggy mega macam kuda ni. Oh, jom makan ekor. Tapi saya dah belajar. Ekor lembu yang sebenarnya. Ekor ke bawah dia ada cara kenal kalau orang yang pakar ni kan. Rasa ni lain. Kuah tu lain. Lemak tu lain. Walaupun selama ni kita makan ekor kuda kan. Patut kita kadang laju macam kuda. Gang. Kenapa tak baca doa? Tak wirid pasal solat. Laju macam kuda. Rupanya suka makan sup ekor. Maka lepas ni hati-hati. Biar keluar duit lebih. Yang penting yang masuk baik dalam perut kita. Tak mampu, ikan bilis selamat. Bangkai yang halal ikan.
Ikan adalah makan yang halal kan? Tak ada keraguan ikan. Walaupun mati dulu baru kita makan ikan tak sembelih. Apa? Ayam yang macam ikan kedai ni. Mahal sikit je yang friend sembelih depan mata ni. Senang. Memang mahal sikit tapi itulah ujian hidup dekat atas muka bumi. Saya memang dah lama lah. Saya dah bertahun memang saya pergi pasar bawa mak saya. Mak saya bekal belilah lebih. Tak apa daging kotak sama rasanya kan orang tua dia. Oh ngurus apa? Bendahari rumah tangga. RM3 mahal kan? Accountant rumah tangga kan? Kau beli dah bang, tapi sini setengah kilo je. Okeylah, empat beranak. Daging lembu fresh, kambing fresh. Sekali-sekala, jangan kata saya makan hari-hari kambing pula. Kalau tak, tak berjalan sini, pakai tongkat ni. Ya? Tapi saya terdetik hati. Bukan kasyaf, tapi saya dah tengok ragam dekat Jordan dulu. Benda yang frozen ni masuk tanpa batasan. Tanpa kawalan. Bukan syarikat sama. Asal frozen ni, halal, halal, halal. Kadang-kadang bila dah cairkan ais, ada bau benda dah busuk di frozen kan. Bila yang tak aku tu, dah macam jadi bangkai frozen kan. Cairlah. Ya? Ataupun makan sayur hari-hari, tak apa. Vegetarian. Sehat. Ya? Betul. Wajib kita, fardu bagi kita mencari yang halal. Ya? Itu memang cari. Jadi kita diuji dengan benda tu. Tapi, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Akhirnya terbongkar walaupun dalam masa 40 tahun. Kita harap yang sepatutnya dibawa ke muka pengadilan tu, awak perlu bagi tahu identiti dia, bagi tahu. Kita tengok muka dia siapa orang yang merosakkan. Tapi hukumnya kita tidaklah sampai terkeluar dari Islam ke apa tak, sebab kita tidak tahu selamanya kita tertipu. Nak istighfar lagi, kita tidaklah bersalah dan kita tidaklah berdosa. Cuma kita makan ekor kuda lah sama ni. Patut sedap ekor kuda. Saya ni nak seekor sebenarnya tuan. Sebab saya rasa lawyer saya nak makan seekor. Masak sendirilah depan ni. Cari dari kolombu fresh ya? Alhamdulillah. Tak apalah, itulah ujian kita hidup atas muka bumi. Mungkin itulah sebab kadang-kadang dulu-dulu kita kadang-kadang berat nak beribadah kan. Kita tak salah. Tapi kita makan kedai. Tapi yang bekal, yang pembekal utama, maka kita telah makan benda yang tercemar. Caranya walaupun semua tu bukan semua yang tak halal, tapi dia campurkan sekali. Datang bersama kontena barang halal. Separuh-separuh, 3/4, 1/4 macam tu. Modus operandi dia. Ya? Semoga Allah Ta'ala beri pengajaran yang baik, pengajaran yang sepatutnya pada orang yang terlibat, yang dah 40 tahun mungkin ada yang dah mati memakan duit tu menipu orang, 40 tahun dah ada yang mati yang terlibat tu. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka ya? Dan kita janganlah buat. Wallahu alam, segala yang baik datang dari Allah, yang kurang itu, buruk itu dari Allah Ta'ala. Disebabkan kelemahan saya, minta ampun, minta maaf lah kalau ada gurau-gurau tu. Tempat dah biasa, ni dah gurau ya. Ini tak ada cerita pulut dakap, dah habis cerita pulut dakap ibu ya? Dia racun ni mak ya. Pergi kena emas aku balik ni. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Kita bertemu lagi di kelas akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab.